Penjabat Gubernur Aceh Safrizal ZA sejak Kamis 3 Oktober 2024 telah menginstruksikan PLH Sekretaris Daerah Aceh Azwardi untuk menerbitkan edaran tentang senam pagi bersama seluruh aparatur sipil negara jajaran pemerintah Aceh di halaman parkir Stadion Harapan Bangsa Lung Raya. Usai menghadiri upacara ziarah nasional dalam rangka hari ulang tahun TNI ke-79 di Taman Makam Pahlawan Banda Aceh, PJ Gubernur Safrizal langsung bertolak ke SHB untuk turut dalam senam pagi bersama pada Jumat 4 Oktober 2024. Merasa belum cukup berkeringat, PJ Gubernur bersama PLH Sekda Aceh dan sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh lainnya melanjutkan dengan jogging dan jalan santai mengitari SHB. PJ Gubernur Safrizal bersama sejumlah Kepala SKPA bahkan sempat berfoto bersama dengan komunitas foto Yu Banda Aceh. Abun Marda, salah seorang member komunitas foto Yu Banda Aceh, mengapresiasi keramahan PJ Gubernur Aceh. Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekda Aceh Akar Arafat yang turut mendampingi PJ Gubernur menjelaskan kegiatan senam pagi merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap Jumat pagi di instansi masing-masing. Sebagaimana diketahui, pasca pelaksanaan PON 21 2024 Aceh Sumut, PJ Gubernur menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan pihak terkait dalam upaya merawat dan memanfaatkan fasilitas olahraga yang ada untuk pengembangan prestasi dan membina atlet serta mencari bibit-bibit atlet potensial agar sektor olahraga Aceh semakin baik. Say no last name.